Setiap peserta kebanyakan selalu dari luar kota, luar biasa. Matur nuwun sangat. Sampun sarapan sedaya? Sampun nggih. Ada yang belum pernah kenal dengan Gus Nur? Atau sudah kenal mungkin belum pernah kenalan? Belum pernah kenalan nggih. Baik. Ya saya mohon ngerpek ini nggih. Sekilas yang manggil Abi. Biografi Gus Nur. Beliau lahir pada tanggal 11 Februari. Setelah usia 2 tahun, beliau hijrah ke Bantul, Jogja bersama sang ibu. Kurang lebih hanya selama 3 tahun kemudian, beliau hijrah ke Bangil. Melalui perjuangan yang luar biasa dan atas izin Allah, akhirnya beliau sekarang menetap di Palu dengan mengasuh ponpes tahfiz Quran yang bernama Karomah 13. Insya Allah nanti beliaunya akan memperkenalkan bagaimana prosesinya sampai nyangkut di Palu. Kemudian beliau sebagai penulis juga sebagai mubalig, buku karya beliau cukup fenomenal, antara lain Dakwah Kubur. Panjenengan sampun pernah ningali videonya Dakwah Kubur? Sampun. Kemudian ada buku yang judulnya belum tentu, tapi saya juga belum pernah membaca ini. Kemudian karena belum tentu ketemu bukunya ini karena saking bestsellernya. Kemudian Antara Kebetulan dan Kebenaran. Kemudian ada Rahasia Karomah angka 13 yang sampun disampaikan ke panjenengan semua. Itu free ada di situ. Kemudian yang paling fenomenal saat ini buku karya beliau yang berjudul 11 amalan 11 amalan lupa. Ya benar Bu? Iya, merubah amalan, merubah nasib. Nah, itu berarti sudah membaca, saya baru isinya, covernya belum Bu. Nggih. Beliau juga berdakwah yang ekstrim, kurang lazim, karena beliaunya dipendam hidup-hidup, yang biasa disebut dakwah kubur akan jalan-jalan ini. Beliau juga membimbing umroh, luar biasa, sangat sabar sekali. Jadi kalau ada bapak ibu yang keluarganya, saudaranya, siapapun yang sudah tua, bagaimanapun beliaunya telaten. Monggo kalau mau umroh sama beliau, insya Allah pada tanggal 24 Desember 2017 nanti Surabaya, Medina, pulangnya dari Jeddah. Oke, mungkin saya tidak mau mengambil porsinya Gus Nur lama-lama. Baik, hadirin Bapak Ibu, mohon berdiri sejenak dan kita sambut trainer kita, Gus Nur. Thank you.
Berpijak hari ini, kalau di tempatmu bekerja hari ini, kalau di tempatmu bermukim hari ini, kalau di tempat ibadahmu hari ini, sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi masa depan, sudah tidak ada lagi kesuburan, bahkan yang ada kering kerontang, maka hijrahlah. Bumi Allah, rahmat Allah, dan karunia Allah masih sangat teramat luas. Hijrahlah, hijrahlah. Pamitnya mas, saya harus silaturahmi dulu dengan saudara-saudara yang jauh. Tiket seminarnya 300 ribu, kan mahalan tiket pesawatnya berarti ya Pak. Jakarta mana Bapak? Saya dari Bintaro. Terus tahu acara ini dari mana? Dari Facebook. Oh, ikut Facebook juga, Masya Allah. Tapi di Facebook itu ada yang jelek, ada yang bagus, diambil yang bagus ya. Acara seminarnya aja banyak yang nyinyir. Dikira saya cari uang, dikira saya bisnis, nanti saya jelaskan. Berapa orang dari Jakarta? Sendiri saya. Barakallah, insya Allah tiket pesawatnya. Tidur di hotel? Iya. Di mana?
Langsung aja dari naik kereta. Oh, naik kereta. Tiket kereta semuanya teringat waktu dihitung sama Allah dengan sangat detailnya. Ya, sabar ya. Dari sorot matanya terlalu banyak masalah ya, terlalu banyak problem. Gak apa-apa. Nanti dikuras semua masalahnya insya Allah. Amin, amin. Masalah rumah tangga yang sabar ya. Amin. Okay. Yang dari mana? Magetan? Kalian ada Magetan? Magetan ya? Subhanallah. Ibu, Magetan mana Ibu? Magetan sama Jogja jauh mana? Nah coba yang Jogja dulu. Jogja Putih Pak? Kulon Progo Pak. Kulon Bantul. Jadi tetangga kabupaten Pak. Saya lahir di Bantul ya. Jadi Pak Pur tadi, karena dulu saya seniman debus, jadi orang yang belum tahu dikira saya lahir di Banten. Saya procot, itu di Bantul. Jadi hari-hari saya ditanam di Bantul. Cuma usia 2 tahun sudah kemana-mana. Tahu dari mana acara ini Bapak? Saya lihat di YouTube. Banyak di YouTube itu apa? Saya sebulan puasa kemarin. Kok saya puasa ini agak beda ya, saya sering di YouTube juga di rumah saya. Kok Husnul ini alhamdulillah nyetrum saya. Sampai saya dengan istri pokoknya kita mah kapan berangkat kalau ada. Alhamdulillah itu terus kebetulan ya ada banyak masalah gitu terus ya. Insya Allah kesetrum. Ya paling masalah kesini, terus naik motor dari rumah ke Jogja, naik bis. Semalam sampai apa terminal apa ini? Terus tadi malam tidur di mana? Tidur di bis. Tidur di bis sampai itu jam 1 tunggu sampai pagi terus naik taksi sini. Alhamdulillah selamat bisa ketemu. Dari sini Bapak bisa ambil wacana ilmu juga, gitu kan? Bahwa seandainya acara ini modus sekalipun, tetap niatnya Bapak ini akan dicatat sama Allah sebagai niat syahid. Walaupun ini modus acara yang misalkan begitu. Jadi nyetrum inilah yang namanya gelombang batin. Tidak harus kenal, tidak harus saudara kandung. Kalau sudah orang lain tapi cocok, itu terjadi sinkron seperti ini. Waktu, tenaga, pikiran, materi, semua akan diganti sama Allah. Semua masalah Anda, masalah jenengan nanti akan kita kuras bersama-sama ya. Kita lebur dengan sholawat. Gitu. Ini saya ajak ketemu dengan kedua orang tuanya sudah wafat. Mau pagi ini. Ayah saya sudah wafat. Oke, ibu masih ada ya. Nanti pas acara rukyah, bapak saya panggil minta maaf sama beliau. Oke. Terlalu banyak dosa sama bapaknya, oke, sampai belum sempat balas budi, belum sempat apa. Oke. Jadi ada begini. Jadi ayah saya itu lahirnya di Jawa Barat. Kebantu usia 17 tahun saya mencari ayah, ternyata ayah saya sudah meninggal. Nah, belum sempat lihat, dan saya lihat di situ itu tulisannya ini pakai itu namanya tidak muslim, jadi keluarga saya misalnya tidak muslim. Oke. Intinya nanti saya panggil beliau, jabat tangan sama beliau, rasakan kehadiran beliau ya. Insyaallah. Siap ya? Siap. Insyaallah. Tepuk tangan ya Jogja ya. Tepuk tangan Jakarta juga. Yang dari Surabaya mana tuan rumah ini? Isir, ya. Subhanallah, dari Magetan. Tahu dari mana Ibu Magetan? Oh, pegang ini, jamannya? Oh, dengar di Radio El Victor. Sita namanya ini? Sita? Sri Jumiati, Masya Allah. Belum nikah, auranya masih kesepian gini. Tak gelap kau seizinan. Monggo barangkali jodoh di sini, nemu di sini jodohnya. Sudah ada calon, tapi kayaknya kalau dari meripatnya masih ngambang, masih banyak ujian. Kenapa? Kayaknya ada hutang sampai 70 juta itu. Calon, dia pun yang sabar ya. Semua masalah jenengan nanti Allah akan kasih solusinya. Yang penting jangan terlalu fanatik sama Gus Nur, gak usah percaya Gus Nur. Di sini ini saya bukan apa-apa, sampai nabi aku tak ajak telanjang batin sama-sama ngadu sama Allah, gitu intinya nanti. Gitu, sabar deh. Mau minta bulan ini apa minggu ini apa kapan, berapa jodohnya. Nanti ada session khusus, gitu. Nanti tak kasih session khusus.
pas masalah nanti pas rupiah menjelang turun nanti jangan fokus. Harus ya Allah saya mau suami yang mancung, pesek, pegawai atau apa itu jangan yang fokus gitu. Yang spesifik yang jelas jangan ngambang. Terus pokoknya soleh. Soleh tapi kalau ekonominya lemah susah juga. Sing soleh sing sugih ya Allah ngono nggih. Sabar nggih. Masyaallah sabar barakallah. Yang mana lagi yang dari jauh? Saya apresiasi yang dari jauh. Jogja, Jakarta, Bintaro katanya. Purwakarta. Oh, masyaallah. Bintaro Ibu, ya Allah la haula. Berapa orang Ibu? Saya dianggap anaknya Ibu ya. Kenalan dia. Dari mana tahu acara ini? Dari WA grup soal YouTube-nya Pembahala. Oh, nggih. Okay. Saya lihat terus cek itu. Makan sholat khusyuk. Ah, coba aja deh. Naik pesawat. Iya. Nyampe sini tadi jam 8. Alhamdulillah terus balik ke Bintaro. Nanti malam. Sudah beli tiket ya? Gratis semuanya. Nggak tahu. Bagaimana ceritanya? Ngepes. Gayanya Gus Dur. Gus Dur. Masa sih Tuhan yang kasih saya gratis? Saya pes. Nah terus? Gratis semua. Tiket semua gratis. Naik pesawat gratis. Otak kanan ya Ibu. Otak kanan baru mau. Ya. Jadi tahu dari YouTube. Sabar ya Bu ya. Sabar Pak. Apa? Sampai sini kalau nggak sabar, kacau. Insyaallah. Mudah-mudahan dapat gratisan lagi nanti ya. Yang jauh lagi siapa? Yang jauh lagi. Dari mana Mas? Bekasi. Bekasi. Coba Mas, saya mau kenalan namanya siapa? Semua ongkos tiket semuanya, insyaallah diganti sama Allah. Ya, Allah tidak akan salah hitung. Jogja, Bekasi, Bintaro, Magetan, Banyuwangi ya ada. Banyuwangi deh. Naik apa saya? Kereta. Berdua apa sendiri? Belum nikah ya? Langsung kirim proposal sama Allah hari ini. Ya Allah saya atau sudah? Tapi katanya sudah ada bayangan itu baca. Siapa orang mana itu? Belum masih dibayangkan malam hari ini ya. Yang rambut panjang ya Allah, yang ikal maya ya Allah, itu dibayangkan semua. Insya Allah boleh dicatat omongan ini, disimpan di folder pikirannya jenengan. Suatu ketika jenengan akan dapat jodoh. Iya kok persis sampai sini tak bayangkan di acara seminar sholat itu gitu kan. Insya Allah ya, jangan nanggung, jangan lagu apapun. Jodoh, cita-cita, membahagiakan orang tua, apapun yang dibutuhkan, explore hari ini, keluarkan semua nanti di sesi rukyah nanti. Ya deh ya, saya hargai dari Banyuwangi datang ke sini, saya tidak akan sia-siakan itu. Ya, sama-sama belajar nanti, masya Allah. Nanti semua uangnya sama Allah nanti. Ya, barakallah deh ya. Ada lagi Mas yang mau kenalan sama saya, mau ke Ibu dari mana? Tidak apa-apa saya, ayo, tidak apa-apa. Siapa? Cirebon, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar saya dari Bekasi, Ibu. Dari Cirebon. Naik apa tadi? Naik kereta. Ya Allah. Terus tahu acara ini dari mana? Dari YouTube. YouTube ya rata-rata ya. Jangan lemah Mas ya. Jangan, laki-laki tidak boleh lemah ya. Mungkin harus ini jiwanya ya. Masya Allah, Ibu pulang dari sini semua diselesaikan sama Allah. Telepon saya nanti kalau ada apa-apa, insya Allah saya bisa bantu sesuai makom saya, Ibu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia meminta kesan dari Ibu sehubungan dengan acara ini, sejauh apa manfaatnya, mungkin barangkali perlu, kalau perlu peningkatan apa yang kita tingkatkan, itu mungkin dampak secara langsung ke Ibu, apa yang mungkin bisa dirasakan? Bu Puji Harti, alamat Pandaan. Pandaan. Kalau dalam peningkatan itu harus mesti ada. Okay. Setiap ada event-event apa mesti harus ada peningkatan. Tapi kalau bagi saya ada acara diselenggarakan ini, menurut saya sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Dan Mas, apa Mas Nur? Gus Nur, itu kan secara nggak langsung tuh motivasi. Kita tuh kadang-kadang merasa kayak putus asa terus. Tapi berhubung
kayak dikasih semangat gitu loh, Mas. Diinjeksi kan. Injeksi vitamin. Kayak wingi-wingi ku koyo gak wani melangkah, tapi kalau sekarang apa yang kita takutkan? Semangatnya semakin. Dengan adanya begini, alhamdulillah insya Allah nanti kalau ada acara lagi kita bisa datang lagi, Mas. Oke, saya mohon doanya semoga acara ini memberikan manfaat. Amin. Bagi saya dan bagi peserta. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau ada acara lagi kita bisa di calling lagi, atau barangkali kita bisa ngajak teman-teman gitu loh, Mas, ya. Nggih, sampun. Nggih. Matur suwun, Ibu. Matur suwun, Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari mana dan namanya Sinta? Saya dari Jogja, nama saya Mursidi. Dan ini nggih Ibu Mursidi mestinya. Nggih. Saya merasa sangat sangat bermanfaat sekali setelah ikut pendalaman tentang sholat khusyuk yang selama ini saya sering mendengarkan atau istilah-istilah yang sering didengar di luaran itu bagaimana sholat dan sobar menjadi penolongmu atau sholat mencegah keji dan munkar. Walaupun mungkin orang lain belum bisa melihat, kalau saya rasakan saya ini telah membawa banyak sekali yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Tapi mudah-mudahan saya ke depan, karena saya baru pertama kali ini, diumpamakan seperti baterai mungkin perlu dicas suatu saat nanti biar insya Allah silaturahmi. Saya merasa berterima kasih sekali. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti lagi untuk itu tadi mengecas agar saya bisa selalu. Amin. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Bapak Sugeng Tindak. Selamat jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.